Satu Indonesia Award telah memasuki tahun kedua yang memberikan penghargaan bagi generasi muda Indonesia yang mempunyai kontribusi positif untuk masyarakat. Anak-anak dan masyarakat sekitar dan ibu-ibunya juga dididik untuk bagaimana mengenal tentang haknya sebagai perempuan, sebagai manusia. Apalagi melihat anak-anak usia dini itu yang terlantar, kemudian ada yang tidak bersekolah dan itu melihat sekolah mereka, kalau misalnya pun ada yang sekolah, terlalu jauh dan mahal biayanya. Gitu. Di wilayah kerja Puskesmas Grati ini banyak sekali penderita kusta yang mengalami tingkat kecacatan, tingkat cacat 1 ataupun tingkat cacat 2. Dan anak-anak sekolah pun juga banyak. Sehingga saya punya inisiatif untuk melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah. Harapan saya untuk ke depan penderita bisa mandiri. Dan dia bisa bekerja, dia bisa berkarya, tidak seperti dulu, yang dulunya itu dikucilkan, yang dulu diungsikan, yang dulunya ditaruh di tempat penampungan, sekarang tidak lagi. Dia bisa kembali untuk bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Kita nggak harus mereka harus pandai menulis, harus pandai benar-benar bisa bersastra sama enggak. Kita pengen mengenalkan dulu sebenarnya awalnya.
mengenalkan dan memahami dunia sastra itu apa, manfaatnya apa, bagi kehidupan apa. Baru kemudian kalau mereka tertarik, ayo nulis juga bisa. Kami sifatnya hanya sosial gotong royong ya. Kita hanya memang motivasi kami ya ingin berbagi, ingin menularkan ilmu kami, ingin memotivasi adik-adik yang lain lah gitu ya. Kita niatnya semata-mata itu, tidak ya tidak ada insentif. Kalaupun insentif ya paling jajanan kalau masaknya. Itu banyaknya kasus kurang gizi, kasus malnutrisi terutama di Indonesia. Sementara di Indonesia kita punya banyak sekali sumber daya alam, tapi masyarakat lokal tidak pernah memanfaatkannya sehingga terjadi banyak kasus malnutrisi. Sementara kasus malnutrisi itu sebenarnya tidak perlu terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya, namun tidak pernah dimanfaatkan secara potensial sehingga mulai banyak beberapa jenis tanaman yang mulai hilang tanpa kemudian kita tahu potensinya apa. Jadi kita bisa bilang kita lebih baik dan kita memberikan mereka alternatif pembiayaan yang dengan bunga yang lebih ringan sih, dengan bagi hasil yang lebih ringan. 500 ribu, 1 juta, 2 juta, kalau diberikan ke orang yang benar-benar membutuhkan, itu akan sangat bernilai.